Oke sahabat Kaizover dimanapun kalian berada, memang ya artis pasangan fenomenal kesayangan kita ini, Haiko Tandor Vekan dan Rangga Azok. Sepertinya ya setiap hari mereka selalu saja bikin kita gregetan karena kisah asmara mereka, kisah percintaan mereka, dan juga kisah karir mereka berdua tuh yang begitu sangat rumit tapi bisa dibilang unik juga ya. Apalagi tentang kisah asmara mereka ya guys, bisa dibilang seperti itu karena si Lubang Tampan Rangga Azok dan si Ening Cantik Haiko Van Der Vecken tidak mau membagikan kisah asmara mereka ya, cerita tentang kisah percintaan antara mereka berdua secara langsung ke publik, ke publik secara belak-belakan tuh. Tapi Bang Azok dan Ning Koko membuat kejutan untuk kita semua. Meskipun dari mulut mereka berdua belum ada omongan kalau mereka pacaran, tapi gerak-gerik ataupun perilaku yang mereka perlihatkan ketika Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azok sedang bersama, itu juga sudah cukup membuktikan ya kalau mereka memang sudah ada hubungan yang spesial. Bahkan Bang Azok dan Ning Koko sudah mau diajak dinner tuh sama keluarganya masing-masing. Ning Koko mau diajak oleh keluarganya Bang Azok, begitupun dengan Bang Azok mau diajak dinner bareng keluarga Ning Koko. Nah di situ ya sahabat, ini sudah cukup membuktikan pada kita semua. Bahkan mereka kalau ketemu selalu mesra-mesraan gitu ya guys, so sweet pokoknya, romantis-romantisan seperti yang sedang dimabuk asmara banget. Dan di sini kalau Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azok, mereka memang ada hubungan yang spesial, bukan hanya teman saja ya, pokoknya lebih dari teman, antara Bang Azok dan Ning Koko sudah pacaran di dunia nyatanya. Itu perlu kalian ketahui ya, pokoknya harus tahu kalau Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azok sudah pacaran. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan mereka berdua lagi ya guys. Dan ada satu lagi nih yang menariknya, yaitu Bang Azok dan Ning Koko tentang pekerjaan mereka di sini ya, tentang karir mereka di dunia entertainment. Kenapa sekarang Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azok malah dipisahkan, mereka tidak satu proyek lagi tuh. Di sini malah Haiko Van Der Vecken ya keluar duluan dari sinetron Buku Harian Seorang Istri. Di situ Haiko meninggalkan si Lubang Tampan Rangga Azok, dan pada akhirnya semua orang tidak terima dan kecewa tuh, dan juga pada protes tuh, kenapa sih Ning Koko keluarnya sendirian, nggak bareng aja sama Haiko sama Bang Azok, keluarnya cuma sendiri gitu kan, kami sebagai fansnya jadi sedikit kecewa dan bersedih, kata para fans semuanya tuh.